Selamat malam. Kali ini saya unboxing tempat dudukan plat untuk mobil, di mana ini platnya yang model tahun 2022. Ini panjangnya dari ujung sini ke sini itu 46 cm. Kalau saya ukur 46 cm, jadi saya perlu dudukan yang baru, yang model untuk plat baru. Baik, saya akan langsung aja buka. Ini yang model biasa. Ini saya beli di online shop, harga di bawah 50.000. Yang model biasa, yang plastik ABS. Ini merek One Way seperti ini. Ini ada dapat kliknya untuk pengunciannya nanti di bagian sini, bagian bawahnya sebelah sini untuk mengunci platnya. Saya coba aja ukur dulu. Nah, ini pas sekali untuk plat yang model tahun 2022. Ini barusan bulan Maret ini dekanya keluar. Mobil saya baru saja ganti plat, sudah 5 tahun. Ini kalau saya lihat dari ininya, cukup kokoh ini plastik ABS nya seperti gininya plastiknya Honda gitu, kayak kulit jeruk itu. Jadi untuk proses pemasangannya pada mobil saya dan cara pemasangannya, saya akan lanjut dengan video yang berikutnya. Terima kasih. Di sini kalau saya bandingkan plat yang baru dengan yang lama, mungkin lebih panjang yang baru sekitar 1 sentian dengan yang lama. Otomatis dudukannya juga perlu yang lebih besar. Saya akan mulai aja proses untuk pemasangannya. Di sini saya kasih karet untuk meredam apabila pas saya menutup pintu
biar cat bodinya itu tidak tergores. Setelah dipasang hasilnya seperti ini, dudukannya kokoh karena plastiknya juga tebal dan kuat. Di sini terlihat sangat presisi. Ini di bagian kunciannya juga, ini yang atas maupun yang di bawah, ini sangat presisi sekali. Demikian video cara pemasangan dudukan plat nomor yang baru yang tahun 2022. Jangan lupa subscribe channel saya di Owan, like, share, and comment. Semoga video saya selalu bermanfaat. Salam dari Bali.